ada suara tolong-tolong pak, di suara orang tadi pak. Cepetan pak. Lu diapaan lo itu pak? Eh pak, pak, di guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Pak, sekian lama kita berjalan, Pak, ya. Akhirnya kita menemukan seseorang, Pak. Iya. Ya, di situ, Pak. Ada seseorang itu ngapain, Pak? Padahal di sini ulu awang keruh, Pak, hutannya, Pak. Di sini biasanya orang-orang itu apa cari-cari barang-barang kuno itu. Oh, barang kuno, Pak. Ini kan bekas perkampungan kuno ini. Oh, ternyata ini bekas perkampungan kuno. Iya. Berarti era-era Majapahit itu masih. Pantas saja di sini banyak misteri ya, Pak, ya. Iya. Ada siluman ular. Ada kadang-kadang ada kuntilanak juga. Iya. Ada macam-macam. Ada orang pedalaman yang aneh. Iya. Menyeramkan. Bagaimana kalau kita hampiri aja orang itu ya? Iya. Kita peringati, Pak. Iya, iya, ayo. Ayo, Pak, kita peringati. Apa, Pak? Pak, Pak, Pak. Ada apa, Pak? Lagi ngapain di sini, Pak? Kita masuk hutan kok menemukan ini loh, kok bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit penuh dengan kayak benda-benda seperti ini loh pak. Ya mau saya bawa kemana? Ya mungkin ini untuk penelitian teman-teman pak. Jangan. Bahaya loh pak di sini pak. Ini masalahnya ada darah kanker. Oh cuma sedikit kok pak, saya nggak ngambil. Jangan banyak. Nanti untuk sampel saja. Ya daripada nanti di rumah ada apa-apa loh ya. Karena di sini tempat-tempat di rumah tempat tuh kanker. Kanker pak sini. Ya, kanker, kanker. Jangan. Boleh ya. Pak sini ya. Jangan, jangan. Terus kalau begitu cuma satu saja ini pak ya. Saya... Jangan. Oh, jangan pak, kakek dinyang gitu pak. Satu pun jangan dibawa. Kakek dinyang gitu pak. Diikuti roh-roh yang gitu loh ya. Cuma satu toh pak. Iya. Penelitian ininya loh pak. Iya. Pak nggak boleh pak, nggak boleh, nggak boleh pak. Kita ambilkan pak, yang lainnya tak. Ya bapak daunnya aja nggak apa-apa pak. Daunnya aja nggak. Daunnya aja nggak apa-apa pak pulang. Nggak boleh ya itu pak. Biasanya apa? Yang ada yang ikuti kayak. Oh, gitu pak. Oke mas, kalau gitu tak tutup daun aja pak. Ya? Ini lupa ini demi kebahagiaan bapak sendiri. Ya daripada nanti bapak kenapa kenapa ya. Oke. Mending jangan. Gitu, ya, jangan ya. Apalagi mau hujan pak. Saya kalau gitu pulang aja pak ya. Ya. Itu tas-tasnya barangkali tadi desainnya apa-apa. Gak ada pak, cuma handuk untuk mengusap keringat. Ya. Pak. Saku-sakunya barangkali bawa sesuatu tadi. Enggak pak. Barangkali mau apa-apa ini gitu apa ya. Ini pak, buli-buli pak ini pak. Iya banyak yang batu. Iya banyak di sini. Tapi enggak ada yang berani bawa. Enggak berani ya di sini berani. Banyak peninggalan-peninggalan di sini. Tapi ini ada yang bawa apa ya, kayak model kayak kucing gitu ya. Meninggal sampai. Aduh, meninggal pak ya. Angker juga pak. Angker. Oh ya pak, kalau gitu terima kasih pak. Ya. Saya pulang dulu pak ya. Hati-hati loh pak. Oke oke pak. Jangan aneh-aneh loh. Oke. Ini hutan penuh dengan misteri loh. Semoga saja ya memang dia itu enggak bawa apa-apa pak. Iya. Kalau bawa apa-apa nanti seperti kejadian-kejadian kemarin ya. Iya. Ada orang loh kayak apa tadi bentar-bentar ada yang jatuh pak. Iya kayak blak-blak. Wah kelihatannya ini ada yang aneh pak. Bagaimana iya. Kalau kita buntuti aja dari belakang pak. Iya kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan ya pak. Kita intip aja. Kita biasa. Coba lewat arah lain pak ya. Iya. Kita intip aja. Ya kawan-kawan ya. Ini sebuah perjalanan-perjalanan yang sering kita lalui ya. Kita sering bertemu dengan siluman ular, ya. Ada juga kuntilanak, ada orang pedalaman aneh, dan banyak lagi yang lainnya ya, Pak ya. Iya. Tapi kenapa lo orang-orang ya kok masih berani aja lo, Pak? Iya. Kita aja lo sering lari, Pak ya. Iya. Ada penampakan-penampakan gitu ya. Kalau iya. tidak yang tidak apa terbiasa kan takut ya. Iya. Tapi kok masih banyak orang yang gitu-gitu. Gimana kalau kita? Loh pak, ini. Kita sudah kehilangan jejak nih pak. Ayo, naik gini, ayo kita intip dari sini. Biar ini enak-enak dari sini. Kita intip aja ya pak ya. Oke, kawan-kawan ya. Loh pak, loh pak, lontong-lontong jari ini pak. Lontong-lontong pak. Apa itu pak? Loh lontong-lontong pak. Cepat pak, cepat pak. Ada suara tolong-tolong pak. Di suara orang tadi pak. Cepat pak. Loh, diapaan lo itu pak. Eh pak, pak, diperkosa ular pak dia pak. Loh, hari ini. Saya takut mendekat ya, Pak. Ini tawanan saya. Jadikan tawanan. Saya lah. Coba ditanya, Pak. Raja ular. Loh, raja ular yang kemarin tuh, Pak ya. Ini raja ular. Ini
baju ularnya ya. Coba ditanya Pak, dulu Pak. Ngapain kamu kesini? Enggak, Bapak Ular, Bapak Raja, Bapak Prabu. Panggil saya Prabu. Mau diapakan ditawan? Ini telah berkhianat. Berkhianat, Pak? Kok kenapa kok bisa berkhianat? Dia tidak ngasih tumbal sama saya. Loh, memangnya kenapa? Saya sudah memberinya uang banyak. Loh, kok bisa? Imbalannya kepada saya apa? Tapi kenyataannya, Pak, orang itu gak punya uang, Pak. Uang banyak dari mana, Pak? Kalah. Kalah. Kalah apa, Pak? Tahu. Tanya aja sendiri. Dada, kok aneh gini, Pak, tadi, Pak. Gini. Itu dilepasin aja, ya. Nanti gantiin sama orang-orang lain, yang lain. Kamu! Hah? Kamu mau? Lu gak mau lah. Jangan. Terus gimana ini, Pak? Di pegangan warga aja, ya? Warga? Warga? Gimana? Ini lu jauh sekali, Pak. Iya. Kalau kita pergi mau manggil warga, Pak, keburu dia itu ditelen. Iya, mati gimana ini? Waduh, ya apa ya, Pak? Kok ngunuh, Pak? Kutuk nguntah lah, Pak. Gimana ini, Pak? Kita kamu jangan jadi pahlawan. Loh, bukannya jadi pahlawan, ya kita memang sudah jadi pahlawan. Gini loh, kita berunding ya. Sebentar ya. Meret lho, Pak. Gini. Kamu mau adu kesaktian dengan saya? Enggak. Saya tak cantik siapa sekali. Terus? Gini loh. Apa? Gini, kita mau berunding sama Bapak Prabu Silar ya, siluman ular ya. Itu gak bisa dilepasin atau gimana gitu. Syarat satu. Ada. Apa? Syaratnya? Kamu harus gantiin dia di sini. Hah? Ya jangan toh. Anaknya gimana? Terus saya gimana? Kamu kan bisa kesana kemari, jadi bebas. Saya tidak suka orang ingkar. Ya, gimana juga, kamu cuci sendiri aja suka ingkar kok. Kapan? Saya sudah ngasih harta melimpah. Mana harta melimpah, blok dudingnya dia itu? Gak dibawa. Oh, gak dibawa? Nyatanya gak dibawa kok, diberi. Tapi datangnya dulu ngemis-ngemis. Minta-minta. Itu berarti dia yang curang ya, yang nakal ya? Ya. Waduh, saya cuma minta satu perawan gak dikasih. Buat apa perawan? Buat tumbal. Oh, kirain buat apa gitu? Saya raja ular. Kirain buat istri. Iya. Buat tumbal. Wah, bisa. Istri saya banyak. Gimana-mana. Bular ini. Padahal kayak jomblo lho. Iya. Butuh satu perawan aja kok. Saya butuh darah segar. Darah segar itu. Aduh. Gimana, Pak? Kalau kita tinggalin atau gimana? Atau kita tungguin aja? Kalau kamu mau melepasin, ya? Buktikan kalau mampu. Sebenarnya sih, ya mampu aja. Tapi, buat apa dilepasin juga? Kita itu juga gak kenal. Ya sudah, pergi sana. Sebelum kamu jadi sasaran berikut. Gini aja, kita bernegosiasi, kita rapat. Ya. Oke, tutup. Oke. Ini ya, daripada ribet ya, dilepasin dulu ya. Nanti kita bernegosiasi biar dia juga ikut ngomong menjelaskan ya. Oke. Oh, gitu. Ya. Lepasin dia aja dulu. Ya udah. Lepasin. Bapak mau, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ya. Tapi janji ya. Janji. Janji apa ini? Negosiasi. Saya sudah negosiasi ini, sudah ditanyain lu. Lu lemas. Oh, orangnya lemas. Mata yo opo iki? Sebentar. Saya kasih imun. Imun. Apa timun, Pak? Dia sudah punya timun, Pak. Lu, Pak. Malah ayanan, Pak. Mati aja kau. Lu jangan lari. Lu, Pak. 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 Lu, Pak.
masih lari. Wah, gimana ini Pak? Kita pulang aja ya Pak ya. Pulang. Ayo, pulang. Oke kawan-kawan, ternyata ya tidak disangka kita bertemu lagi dengan silum ya, siluman ular lagi. Malah yang ini aneh. Katanya punya perjanjian gitu. Padahal ya enggak ada janji amat gitu. Ya udahlah, sebuah kata ribur ya. Sebuah video-video dari kita ya. Ya kita akhiri saja ya. Sampai jumpa.